TNI Angkatan Laut terus membantu pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Dan kali ini sasarannya anak usia 6 hingga 11 tahun. Bertempat di Balai Prajurit Pangkalan Marinir, Landmar, Jakarta, anak usia 6 hingga 11 tahun mendapatkan vaksin. Pangkalan Marinir Jakarta bekerjasama dengan Rumah Sakit Marinir Cilandak RSMC memberikan vaksin Sinovac yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Kegiatan vaksinasi dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh, serta untuk membentuk herd immunity masyarakat. Kegiatan vaksinasi anak akan diselenggarakan sampai dengan 31 Desember 2021. Di hari pertama, Korps Marinir TNI AL berhasil memvaksin 385 orang anak. Untuk itu, bagi keluarga besar TNI maupun masyarakat, agar tidak ragu-ragu memberikan vaksin COVID-19 kepada anak-anaknya, karena vaksinasi COVID-19 sudah teruji secara klinis dan aman bagi yang mendapatkannya sesuai dengan rekomendasi WHO.